kita BITII tetap tegak dan berjalan terus di dalam lingkungan Republik Persatuan Islam Indonesia. Mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan Kota Panggawai. Mewarisi semangat kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan Bugis Makassar dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya di daratan Sulawesi Selatan dalam membela kebenaran dan keadilan. Insya Allah. Latar belakang dari lahirnya DITII di Sulawesi Selatan diakibatkan oleh kekecewaan Kahar Muzakkar terhadap ditolaknya Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan atau KGSS ke dalam APRIS. KGSS sendiri merupakan gabungan dari seluruh laskar-laskar rakyat dari Sulawesi Selatan yang telah berkontribusi dalam peran gerilyawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun setelah perang kemerdekaan berakhir dengan penekanan konferensi meja bundar, maka Kahar Muzakkar diutuskan ke Sulawesi Selatan untuk menangani reorganisasi laskar-laskar dengan membentuk KGSS dan menjadikan Kahar sebagai pimpinannya. Dan tepat tanggal 1 Juli tahun 1950, Kahar Muzakkar atas nama KGSS menemui Panglima dalam rangka untuk meminta agar KGSS diterima sebagai bagian dari APRIS dengan membentuk Brigade Hasanuddin. Namun permintaan Kahar Muzakkar ditolak mentah-mentah oleh Alex Kawilarang dikarenakan mayoritas anggota KGSS tidak memenuhi kualifikasi untuk masuk ke dalam organisasi ketentaraan. Ketegangan Kahar Muzakkar dan Kawilarang memuncak setelah Kawilarang mengeluarkan dekrit Kawilarang yang berisi pembubaran KGSS dan melarang tentara untuk menghidupkan KGSS. Mendengar dekrit tersebut, maka di tanggal 5 Juli tahun 1950, Kahar Muzakkar yang murka memutuskan untuk bergerilya di hutan bersama pasukan pengikutnya dan menjadi awal dari lahirnya pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Proses terjadinya pemberontakan. Setelah KGSS berbulan-bulan berada di hutan, pemerintah akhirnya berusaha memenuhi keinginan KGSS. Perdana Menteri Natsir tanggal 13 November tahun 1950 menerima KGSS sebagai bagian dari TNI, namun untuk sementara KGSS berada di dalam Korps Tejadangan Nasional atau CTN sebelum dibentuknya Resimen Hasanuddin. Solusi yang diberikan oleh pemerintah pusat berdampak terhadap sikap Kahar Muzakkar dan KGSS yang melunak memutuskan untuk keluar dari hutan serta menerima kebijakan tersebut. Namun, ketika proses pelantikan pembentukan Brigade Hasanuddin, Pandam Indonesia Timur Kolonel Kusasi memutuskan untuk mendekati batalion-batalion dalam kesatuan KGSS dan melantiknya satu persatu tanpa melalui Kahar Muzakkar. Merasa dibohongi oleh TNI, Kahar Muzakkar dengan sisa-sisa batalion yang belum bergabung dengan TNI memutuskan untuk kembali lagi ke hutan dan memancarkan pemberontakan terbuka di bulan Agustus tahun 1951. Dalam proses pemberontakannya, Kahar Muzakkar di tanggal 20 Januari tahun 1952 mulai aktif berkomunikasi dengan Kartosuwiryo dan tepat di tanggal 7 Agustus tahun 1953, Kahar Muzakkar peserta pasukan KGSS memutuskan untuk bergabung dalam satu panji negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Saat itu kelompok Kahar Muzakkar disebut sebagai Republik Persatuan Islam Indonesia atau RPII yang bermarkas di Gunung Latimojong, Endrekan, Sulawesi Selatan. Penumpasan. Setelah Kahar Muzakkar melakukan proses pemberontakan terbuka, terjadi perseteruan internal DITII Sulawesi Selatan. Rencana Kahar Muzakkar untuk mengorganisasikan pasukan mengakibatkan terjadi penolakan dari beberapa tokoh-tokoh DITII Sulawesi Selatan. Hingga akhirnya Kahar Muzakkar kehilangan hampir setengah pasukannya yang memutuskan menyerahkan diri kepada pemerintah. Perselisihan internal menandai awal dari keruntuhan Kahar Muzakkar hingga akhirnya pemerintah yang mengutus divisi Siliwangi pimpinan Umar Sumarsana mengendus tempat persembunyian Kahar Muzakkar.
dan ditembak mati oleh Ili Sadeli di Sungai Lasalo. Dampak gerakan DITI ini juga mempunyai dampak bagi masyarakat terutama di daerah operasi, karena pasukan DITI sering melakukan perampokan, penculikan, dan pembakaran rumah-rumah masyarakat. Dampak dari pemberontakan DITI telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena aksi pemberontakan yang berpengaruhi dengan harapan menjadi kaki tangan DITI dalam gerakan tersebut. Kesimpulan dari materi pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan yaitu, pertama, latar belakang berupa kekecewaan Kahar Muzakar terhadap atas ditolaknya KGSS ke dalam APRIS untuk membentuk Brigade Hasanuddin. Kedua, proses terjadinya pemberontakan diawali dari penerimaan KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN yang berakhir dengan kecurigaan Kahar Muzakar terhadap pelantikan Brigade Hasanuddin. Pemberontakan yang terbuka dilakukan Kahar Muzakar dengan secara sisa batalion KGSS kontak Kahar Muzakar Kartosuwiryo hingga proklamasi bergantungnya KGSS dengan Negara Islam Indonesia. Pimpinan Kartosuwiryo ketiga penumpasan yaitu ketika pemerintah mengupayakan tindakan militer dengan mengirim pasukan Divisi Siliwangi pimpinan Umar Sumarsana dan berhasil menembak mati Kahar Muzakar.